Salam sejahtera. Kali ini saya sudah berada di kawasan Grand Tenjo Residence. Ya, seperti ini suasananya Desa Cilaku. Kali ini saya mau ajak kita semua untuk memantau progres perkembangan Grand Tenjo Residence. Sekarang tanggal 5 April tahun 2024. Simak terus sampai habis ya. Let's go. Jam saya sudah menunjukkan jam 9. Ya, saya memang sudah agak telat ya. Mudah-mudahan gambarnya masih bagus. Ini dia marketing gallery. Di samping marketing gallery sudah berdiri nih ruko nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5 unit. Dari arah masuk kita langsung nih disambut kiri kanan cluster mahogany. Nah, dari arah masuk ke kiri ini punya juang sulung. Sebagian ini sudah ada penghuninya kayaknya nih. Ini dia mahogany dari arah masuk ke kiri. Dari paling ujung sebelah kiri ini adalah mahogany ya. Nih, juang sulung mana rumahnya. M9 M8 Ya, Pak. Ini OAK B nomor 1 sampai 10. Ini OAK B. Ini OAK C. OAK C sudah ada, sebagian sudah masuk kanopi. Ini OAK D. Satu, dua, OAK dua, OAK tiga ya, ini tiga. OAK tiga. Nomor 18. OAK tiga nomor 17. 16 15 14 13
Tuh, Oak 3 nomor 10. Oak 4 nomor 5. Oak North Point. Ini dia. Cuman denahnya belum hafal saya ini. Nomor berapanya ya. Kalau yang sudah pesan pasti udah tahu lah ya. Dikasih railing pembatas ya. Ini ada tempat bermain. Nah, yang punya Oak Point siapa ya, lupa saya, kemarin ada pesan, tolong bang lihat dulu Oak Point katanya. Catatannya saya lupa saya. North Point parks on every corner. Beli rumah PPN 0%, DP 0%. Kalau Grand Enjoy Resident ini, kalau tinggal di sini bisa menggunakan akses stasiun kereta api Tenjo. Stasiun kereta api Tenjo dan stasiun kereta api Daru. Jadi Grand Enjoy Resident ini berada ya di antara dua stasiun itulah ya. Waduh. Masih belum beres. Masih kena banjir. Ada kereta api lewat. Kita lihat kereta api lewat. Ya nggak jauh sih antara Tenjo dan Daru ya. Saya kan tinggalnya di dekat stasiun Daru ya. Dari rumah saya ke stasiun Daru jalan kaki aja, nggak sampai 5 menit jalan kaki. Nah, saya dari stasiun Daru, dari rumah saya ke sini naik sepeda ini, sepeda ontel ini. Nah, sampai 10 menit. Jadi kalau kita tinggal di Grand Tenjo, kalau kita mau merencanakan tinggal di Grand Tenjo, tinggal beli aja sepeda. Apalagi sepeda listrik ini mantap. Titip di stasiun. Gak mahal. Ya kan? Nah, ini nih. Blok apa ini ya? Ditanya lagi sama sales nih. Dia baru ada sana sama ini Oak Point. Belum ada jalan, nama jalannya
Dari Oak Point kita langsung ke apa nih? Oak 6. Sebelah kiri Oak 6. Sebelah kanan Oak 7. Wak 8, wak 9. Wak E. Baru satu rumah. Wak E nomor 7 sampai 10. Ini Oak E. Oak E masih ini. Ini Oak F. Kang. Ya, demikian video kali ini dari Grand Tenjo Resident. Sampai ketemu di video update berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam sejahtera.